5 hari lagi dah nak habis puasa. Inilah tradisi raya Mak Rabiah dan Pak Syukur. Pak Syukur akan bawa isterinya pusing satu pekan untuk lengkapkan persiapan raya yang... Weh, panangnya saudara. Kita nak pergi ke mana dia? Kejap, saya tengok betul-betul. 5 kilo ayam, 3 kilo santan, 1 kilo kelapa, 1 paket sebut cili. Bang, mula-mula kita pergi kedai kelapa mutu. Baik. Kelapa dengan santan ni, isteri saya wajib beli dengan mutu. Raya kan? Nak masak sambal kelapa, lodeh, mi kari, kuih-kuih pun. Bang! Hey, dah! Dah? Kelapa para dia putih bersih. Tahu. Ah, okey. Next, kita pergi kedai Ramis lah. Okey, bos. Bang, banyak rempah yang saya nak beli ni. Abang tunggu sini tau. Baik. Rempah kari, cili kering, bawang merah, ketumbar, semua dia nak beli kat Ramis. Isteri korang ada tak macam tu? Abang. Ya. Yeah. Okey, dah settle. Eh, Ramis. Ada saya ke? Lutut saya lah tak okey, tapi bolehlah. Jumpa lagi. Okey, sekarang ni saya nak ambil daging ayam dengan baju raya awak. Okey, bos. Ayam dah siap tempah dengan panjang. Ayam segar mestilah dengan dia. Wah, cantiknya. Baju Melayu ni memang kena tempah dekat Presiden Taylor. Sampai Peng pun dah tahu. Tiap-tiap tahun mesti cari dia punya. Peng, sini. Itu husband, ya? Terima kasih. Terima kasih kembali. Tada! Barang kita dah selesai. Rasa-rasanya semua dah. Baik, bos. Dalam baju, kita ada semua bangsa. Kan? Tak raya lah kita kalau mereka tak ada.